Hubungan Oki Agustina dengan suaminya Gunawan Dwi Cahyo sedang ramai menjadi perbincangan banyak orang. Rumah tangga keduanya pun kini diambang perceraian setelah Oki memutuskan mengajukan gugatan cerai setelah suaminya dituding telah berselingkuh dengan wanita lain. Bahkan, foto Gunawan bersama wanita yang diduga selingkuhannya beredar luas di media sosial. Jika nantinya Oki benar-benar bercerai dengan suaminya, maka ini adalah kegagalan kedua Oki menjalani rumah tangga. Oki sebelumnya juga bercerai dengan Pasha Ungu. Dan yang menarik, kejadian yang dialami saat itu serupa dengan yang dialami saat ini. Lantas, seperti apa ahli spiritual menerawang masa depan Oki ke depan? Benarkah tahun depan adalah tahun kebahagiaan bagi Oki dari segala yang sudah ia lewati selama ini? Oke, kalau dibilang, saya lihat dari tanggal lahir istrinya ya, sama tahun istrinya, nama Oki Agustina, dia ini lahir tanggal 25 Agustus 1982, dia berunsur air. Air dengan tanah, jawaban saya tidak bagus. Kenapa ciong? Kenapa? Hoki air diambil semua sama tanah. Tapi dengan begitu juga, air itu bisa dilepehkan, dibuang begitu aja. Jadi gitu jawaban saya, kalau dibilang ada perselingkuhan, ada. Tidak akan mungkin seorang laki-laki dengan yang baik-baik aja, rumah tangga yang adem, ayem, enak, datang-datang meminta cerai, berarti kan pasti ada sesuatu. Kalau hanya permasalahan sedikit, rumah tangga itu biasa lah. Rumah tangga kita nih ya, masyarakat siapapun, kalau kita lagi cekcok rumah tangga, kalau tidak ada orang ketiga itu bisa baik lagi, bisa kembali lagi. Tapi jawaban saya ini pasti memang pasti ada orang ketiga. Itu unsur. Unsurnya tuh udah gak cocok. Sebenarnya Gunawan Nur Cahyo ini sebenarnya mengambil hoki, mengambil keberuntungan dari Mbak Oki Agustina. Tapi bila mana mereka bercerai, Gunawan ini akan kembali seperti semula. Jadi jawaban saya biasa aja. Tapi akan mendapat hoki keberuntungan sendiri nanti. Si Mbak Oki nanti akan dapat hoki lebih baik ke depannya. Karena tahun depan adalah tahun kayu. Jawaban saya pasti dia akan dapat laki-laki bisa menikah kembali. Oke, jawaban saya, orang air di tahun depan, karena tahun depan adalah tahun unsur kayu. Jawaban saya, orang air di tahun depan hokinya ada, keberuntungannya ada. Lebih bagus lepaskan kalau merasa, kalau jawaban saya ini tidak hoki. Lebih bagus lepas, membuka lembaran baru, karena di tahun depan, jawaban saya orang air akan dapat keberuntungan yang sangat bagus. Dan dia juga akan dapat pasangan kok yang saya lihat, pasti menikah lagi. Jawaban saya, dia akan menikah ketiga kalinya. Jawaban saya akan dapat peruntungan. Tapi ini saran aja. Kalau mau awet, langgeng, cari pasangan yang belakangnya angka 4 sama 5. Berarti kayu. Berarti lahir 74, 75, 84, 85, pasti awet, langgeng. Oke, hubungan mereka berdua, kalau jawaban saya sih sering cekcok, sering sekali rumah tangga ini sudah cek, sering. Malah istrinya banyak mengalah. Ya, istrinya banyak mengalah. Sebenarnya yang pintar jawaban saya istrinya juga pintar cari uang, pintar ya ibaratnya kayak orang air ini biasanya tidak pernah menyerah kalau mencari jalan untuk supaya perekonomian bisa lebih bagus. Rumah tangga mereka ke belakang, jawaban saya pasti istrinya sudah tidak bisa memaafkan karena jujur, karena dia merasa sudah dua kali kan orang udah gagal, percintaan udah gagal kedua kali, kayaknya sih ini minta cerai, istrinya memang benar real minta cerai. Kalau melihat penerawangan saya pasti pisah, kenapa? Satu, tanah dengan air tuh gak akan bisa cocok. Kalau bersahabat bisa, tapi yang akan rugi hanya orang air. Kalau dia berumah tangga juga yang akan tersakiti, akan terlukai tetap orang air. Pasti mereka dua ini menyatu kembali, tapi akan tetap rusak rumah tangga mereka. Pasti tidak akan ada hoki. Dugaan adanya perselingkuhan yang dilakukan suami Oki dengan salah seorang perempuan, siapa sangka ternyata pernah diungkap oleh Master Firasat Wirang Birawa 2 tahun silam. Hal itu sempat Oki utarakan lewat postingannya yang mengupload kembali percakapannya dengan Wirang 2 tahun lalu. Oki yang dulu tidak begitu percaya dengan apa yang disampaikan Wirang kini terbukti kebenarannya. Lantas, seperti apa sikap Oki saat ini setelah yakin memutuskan untuk menggugat cerai Gunawan di Pengadilan Agama Bogor? Memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi, dan begitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial yang udah rame ya. Iya. Gitu kan? Ya bisa ditafsirkan sendirilah sama rekan-rekan media.
kenapa itu sampai terjadi. Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Sudah ditalak statusnya, karena satu bulan dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, ya bilang, aku mau udahan sama kamu. Alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing ya. Mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya waktu dalam rumah tangga pasti ada masalah ya, pasti ada percekcokan. Dan seperti yang Gunawan bilang, memang dulu-dulu ya gitu, kita itu terakhir dan terbesar itu mungkin 2 tahun yang lalu. Dan memang saat itu memang saya bilang, ya udah saya capek gitu, karena kita udahan aja gitu kan. Tapi ya memang kita kembali baik lagi, baiklah sampai itu baik. Saya nggak mau ngomong apa-apa kalau masalah status. Yang saya tahu sih itu istri orang gitu. Ya, saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Saya juga nggak mau tahu juga, jadi saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka guna suami juga bilang itu berteman, ya udah. Tapi kalau berteman, maaf. Ya kalau mau jalan harusnya istri saya tidak tahu dan suami dia juga nggak tahu katanya. Saya nggak, saat itu hanya mikir, oh mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih. Jujur nggak mikir sampai sejauh itu. Nggak ada, karena jujur. Saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan bersama wanita lain. Karena yang saya tahu, suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja. Dan ya, fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Dan pada saat kejadian foto itu pun, nggak cuma saya yang konfirmasi maunya papa gimana gitu. Isha juga konfirmasi dan memang saat itu bilang memang mengaku jalan dan memang bilang sama Isha pun mau udahan. Oh ya udah, ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui. Dan dia tetap ingin bercerai. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya, alasannya apa? Gitu. Alasannya capek, karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang, kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya. Kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya, dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau dari sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri, katanya. Saya bilang, kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk, kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik, gitu. Kalau nafkah masih memberikan, gitu. Memang kalau nafkah, kalau untuk urusan rumah, keperluan rumah, suami saya memberikan. Nah, makanya ini takutnya ada berita di luaran yang simpang siur yang nggak langsung dari saya, gitu kan. Kalau untuk urusan rumah, ya dia sangat bertanggung jawab gitu, dia kasih kita rumah gitu. Lalu juga untuk biaya-biaya rumah seperti bayar gaji yang kerja, uang sekolah Miro gitu, itu memang dia bertanggung jawab. Tapi memang dengan kondisi dia sekarang ini, memang dia mungkin belum bisa memenuhi semua, makanya masih dibantu aku dan juga Kiki.